Mari sini sayang. Aduh, cantiknya Putri Raja Laksmana Bintan ini. Ibumu Wan Intah sama sepadan. Alah, adik Endah juga. Iya. Iya. Kemana ayahandamu? Tidak kelihatan sehari-hari. Oh, ayahanda ke hutan mencari burung itu. Setiap hari anak dia lihat burung itu hingga dekat dengan tingkap. Berjambul kuning dan merah dadanya Enda. Burung tio. Ha, tadi ayahanda tak sempat melihatnya. Setiap kali anak dia tunjuk kepadanya, burung itu sudah terbang pergi. Sekarang ayahanda sedang pergi mencarinya di hutan sana. Burung apa itu Enda? Tidak ada di bentang sana. Burung tiung Sri Gading. Oh, molek sungguh rupa burung itu, Enda. Molek-molek semua burung di sini. Bentan tak ada ertinya bila dibanding dengan burung di Bangka. Sukakah anak anda Wan Sri Bani tinggal di Bangka? Sudah tentu anak dia suka, Enda. Di sini ada burung-burung molek. Seperti burung tiung Sri Gading itu. Betul, merah dadanya. Ender, Ananda hendak beritahu sebuah rahsia. Bunda Ananda datang. Cepat bisikkan, apa rahsia itu? Sini, Ender. Apa yang bisikkan itu? Oh, Tuan Sri Bani? Wan Sri Bani menanyakan kepada bondanya. Sayang sekali dengan ayahandanya. Wan Sri Bani menanyakan kepada atas, bondanya. Atas. Enda, anak anda nak beritahu sebuah rahsia. Ambil tas itu, ya? Alright. Enda. Ya? Yeah. Anak anda hendak beritahu sebuah rahsia. Bonda anak anda datang. Cepat bisikkan. Sini. Apa rahsia itu? Sini. Apa yang bisikkan itu? Wan Sri Bani. Wan Sri Bani menanyakan kepada bondanya. Sayang sekali dengan ayahandanya. Enda bohong. Bukan itu yang anaknya tanyakan. Jadi apa yang anak anda tanyakan kepada endamu, Wan Sri Bani? Anak anda tanya, kenapa orang perempuan suka berhias di hadapan cermin? Tentu Wan Sri Bani selalu melihat ibunya berhias di hadapan cermin. Kanda katakan, itu dilakukan kerana sayangkan suaminya. Perempuan memang suka menghadap cermin anak anda. Seperti bahasa cermin, katanya orang perempuan membalikkan kiri menjadi kanan dan sayang menjadi benci. Sudah. Bukan usia Wan Sri Bani untuk mengerti semua ini. Bonda. Mari pulang Wan Sri Bani. Sebentar lagi ayah anda mau pulang untuk makan. Esok kita akan bersama lagi. Bukankah masih lama anak anda di Bangka ini? Sudah tinggi hari. Tentu sebentar lagi Raja Laksman akan pulang dari pemburuan. Wan Sri Bani. Ya, Bonda. Molek-molek semua burung di sini. Burung bentan tak ada ertinya bila dibandingkan dengan burung di Bangka. Sukakah anak-anda tinggal di sini? Bonda bertanya, Wan Sri Bani. Sukakah anak-anda tinggal di Bangka? Tidak. Cantik-cantik burung di Bangka ini menurut pandangan anda. Tidak. Sama juga dengan burung-burung di tempat lain, Bonda. Anak anda sayang Bonda? Ya, Bonda. Anak anda sayang ayanda? Tentulah, Bonda. Dan kepada burung tiung berjambul kuning dan merah dadanya itu? Jawablah anak anda. Jujurlah dengan Bonda. Anak anda, antara kami bertiga, siapa yang paling anak anda sayang? Ayanda? Bunda. Lebih baik Bunda tak masuk hitungan. Antara kami berdua,
Siapa yang paling anak anda sayang? Ayanda. Maukah anak anda tukar ayandamu dengan burung tiung Seri Gading itu? Tidak, Bunda. Maukah anak anda mendapat burung itu dan ayandamu cedera kerananya? Tidak, Bunda. Maukah anak anda mendapat burung itu dan ayahmu cedera kerananya? Cedera? Ayanda cedera? Jadi? Tak, Bunda, tidak. Jadi, maukah anak anda mendapat burung itu sekarang? Tak, Bunda. Tak. Anak anda tak mahu burung itu. Anak anda Wan Sri Bani, kalau anak anda benar-benar sayang ayah andamu, jangan disebut burung tiung Sri Gading itu lagi. Jangan merengek minta ayah andamu menangkap burung itu lagi. Katakan anak anda salah mata. Burung itu sebenarnya tidak ada. Maukah anak anda berkata begitu? Bunda, tapi Bunda selalu mengajar anak anda supaya jangan berbohong. Sekali lagi Bunda bertanya, maukah anda tukar ayahandamu dengan burung tiung Sri Gading itu? Tidak mahu, Bunda. Tidak mahu. Anda sayang ayahanda. Nasib baik selalu menyebelahi dia. Dinda. Ingat dulu. Ayahanda menabal dia sebagai raja perempuan di Bentan. Aku yang kakaknya diminta mengalah. Walau semua tahu, Wan Intah tidak sekuat lelaki untuk memerintah sebuah negeri. Tapi suaminya Raja Laksmana itu bukan calang-calang pahlawan. Dia yang mengurus negeri Bentan itu dengan baik. Membujur lalu melintang patah. Tiada siapa berani menghalangnya. Perompak di laut ditunduknya. Ah! Sakitnya hati terpaksa tunduk dengan kehendak ayahanda. Raja Laksmana yang aku cinta. Tapi dia mencintai adikku Wan Intah. Negeri Bentan ini dia menjadi raja. Sedang aku kakaknya. Terpaksa mengalah dan dihantar ke bangka. Memugar rimba menjadi negeri. Jangan lupa Manggat Alang ini suamimu. Seorang lelaki datang dalam hidup adinda sebagai ganti. Mungkin tak sehebat Raja Laksmana. Tapi belum dicuba. Ya. Kanda Manggat Alang. Suami sebagai adanya saja. Kanda tahu perasaanmu. Kanda setia menanti. Telah masa berhembus angin sehingga usia kita hampir senja. Sebagai isteri, Dinda kena... Sebagai isteri, Dinda keras hati. Menjauhi suami sendiri. Siapakah yang rugi? Kita tiada pewaris raja negeri ini. Adinda tidak peduli. Adinda mahu Raja Laksmana itu lenyap dari bumi. Bunda. Ya. Anak anda nampak Endah Megat Alang itu keluar dari istana. Macam curiga. Endah memerhati dari jendela. Dia hendak ke mana, Bunda? Bersama orang yang menakutkan anak anda itu? Sudah menjelang senja. Ayahmu tidak pulang lagi. Endah Wan Sinari memerintah suaminya ke hutan mencari ayahanda. Apa kata ayahanda? Tentu Endah juga berasa bimbang, Bunda. Ayahanda tidak pulang. Hari sudah lama petang. Sebentar lagi matahari tenggelam. Yang datang hanyalah malam. Bunda bimbang. Wan Sri Bani. Ya, Bunda. Adakah anak anda nampak burung tiung Sri Gading itu? Burung? Tidak, Bunda. Tidak. Anak anda tidak mahu burung itu lagi. Anak anda mahu ayah anda segera pulang. Tolonglah, Bunda. Mari, mari kita pergi ke hutan mencari ayah anda, Bunda. Mari. Mencari di mana? Di mana gelap gulita ini, Wan Sri Bani? Ayahmu pernah berkata, mana mungkin burung bagus mencederakan lelaki. Keris lawan bersalut racun dapat mereputkan pohon kalau akarnya terguris.
mencari di mana. Di malam gelap gulita ini, ayahmu pernah berkata, mana mungkin burung bagus mencederakan lelaki. Keris lawan bersalut racun dapat mereputkan pohon kalau akarnya terguris. Bunda. Bunda! Bunda! Itu macam tubuh ayahanda terhoyong-hayang. Rempah! Rempah, Bunda! Bunda, cepat! Cepat, Bunda! Kanda! Ayahanda! Kanda! Ayahanda! Ayahanda, bangunlah ayahanda. Ayahanda, ananda tak mau burung itu lagi. Tak mau. Ananda mau ayahanda selamat, Kanda. Ayahanda, ayahanda dengar, ayahanda bangunlah ayahanda. Adinda, cepat panggil nahkoda tengah. Siapkan batera segera. Naikkan layarnya. Kita belayar pulang ke Bintan. Dinda, Kanda tak mau mati di bangka ini. Benar kata Adinda, lagu yang dulu juga. Dia masih berdendam dengan Dinda. Mau menghapuskan Kanda. Dinda, ampunkanlah Kanda, Adinda. Kanda mengabaikan firasat Adinda selama ini. Kanda! Ananda, cepat! Suruh Mak Inang segera berkemas. Bawa mana yang sempat masuk ke bahtera. Baik, Bunda. Baik. Panglima! Panglima, cepat! Cepat! Akak ayahanda Britain masuk ke dalam bahtera. Cepat, Panglima! Akak perlahan-lahan, Panglima. Kanda, bertahanlah, Kanda. Jangan tinggalkan Dinda. Dinda. Kanda. Kanda tidak mau mati di bangka ini. Keris lawan bersalut racun berbisa, Adinda. Memang sempat menebarkan dada Kanda. Memang sempat mendebarkan dada. Lembing musuh yang menerpa dari balik semak. Pantasnya seperti kilat tengah hari, Adinda. Bukan namanya An. Ya, kau kan lemah dah itu tiba pancak langsung kau. Pagi kau sepijik kan. Kanda, Adinda. Kanda tidak mau mati di bangka ini, Adinda. Keris lawan bersalut racun berbisa. Memang sempat menebarkan dada. Lembing musuh yang menerpa dari balik semak. Pantasnya seperti kilat tengah hari. Bukan namanya anak lelaki. Sudahlah, Kanda. Jangan banyak berkata-kata. Cepat, Mak Inang. Cepat, cepat. Cepat, masuk ke dalam bahtera. Panglima, angkat yang penting saja. Cepat, kita akan angkat yang penting saja. Cepat, kita akan segera berangkat. Bunda. Selamat tinggal, kan? Terus tinggal. Okay. Selamat tinggal, Enda. Anak dia tidak akan pijak kaki anak dia ke bangka ini lagi. Eh, bukankah di sini banyak burung yang molek-molek? Ah, burung tiung Sri Gading itu burung puaka. Menipu mata anak dia, Enda. Hanya ciptaan Enda. Mau membunuh ayahanda. Jemburu anda sehingga ketua sampai hati anda menghantar orang membunuh ayahanda. Ubat penawarnya ada pada anda. Syaratnya... Tidak! Tidak! Cepat, ananda. Ananda datang, Bunda. Anda. Anda tunggulah. Jikalau mangkat ayahanda Beta akan hianat anda. Ketika Beta sudah dewasa menjadi raja, bangka ini akan Beta serang. Nyawa anda akan melayang. Mudah sangat. Sesuai je gitu.